Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita kali ni guys. Okey, jadi kali ni macam biasalah. Kan, pemburuan spesies masih sama. Dan kali ni aku bersama Amirul. Inilah Amirul. Jadi kepada kawan-kawan yang mengenali beliau, dia punya air jatuh, nasib baik tak tumpah. Okey. Jadi kepada kawan-kawan yang mengenali Amirul, jangan lupa komen-komen kat bawah, tegur-tegur. Say hi. Sembang lah, aku mancing terus. Dia mancing terus. Aku akan bercakap dengan korang sebentar je lagi. Jangan risau, tak lama. Kan? Jadi insyaAllah guys, hari ni ada sesuatu yang akan aku kongsikan untuk video kali ni. Jadi, seperti biasa, suka untuk ingatkan, sekiranya ada pandangan ataupun pendapat aku dan pandangan aku tadi tu tidaklah semestinya betul dan pendapat korang tidak semestinya salah. Jadi, sekiranya ada sesuatu yang berselisih pendapat, bolehlah komen di bawah sebagai perkongsian sesama kita. Jadi apapun, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Dan oh ya, sebelum terlupa, kepada kawan-kawan yang baru jumpa channel ni, aku mohon jasa baik korang agar dapat mempertimbangkan untuk hentak butang subscribe di bawah ini. Dan aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Okay guys, tanpa bercakap banyak, jom kita sembang. Apa pula sembang? Jom kita layan. Macam yang korang sedang tengok ni, keadaan paras air sungai agak keruh, okay, kerana hujan yang turun pada semalam hari. Sebenarnya dah hampir 2 bulan pada setiap minggu aku kumpau kat sungai ni. Kali ni air sungai ada sedikit naik, maka pada perkiraan kami ini merupakan keadaan terbaik di mana ada sedikit peluang untuk mendapatkan sambaran ikan sembarau. Agak sukar untuk menduga keadaan air yang benar-benar cantik sebenarnya. Okey. Ada sesetengah tempat memerlukan keadaan air yang jernih, ada juga tempat yang memerlukan keadaan air sedikit keruh. Namun, yang penting kita turun dulu ke lapangan menduga arus. Strike atau kumpau itu perkara nombor 2. Sejujurnya aku katakan bahawa memang keadaan sekarang ni agak sukar untuk mendapatkan sambaran ikan sembarau. Maka atas sebab itulah aku gemar melepaskan kembali saiz-saiz induk bertujuan untuk kelestarian pembiakan spesies ini agar kekalan spesies ini berterusan, insyaAllah. Selalu juga aku dengar kasta-kasta di luar sana menyatakan bahawa kumpau itu indah. Bagi aku pula, sebenarnya kumpau itu pedih, Mat. Maunya tak pedih, seharian kot tak ada strike. Pada pendapat aku, ungkapan tu sekadar untuk menyedapkan hati je. Namun, aku sangat puji sikap kental kasta-kasta di luar sana. Hari ni kumpau, esok atau lusa pasti repeat semula. Untuk pengetahuan korang, lebih-lebih lagi kepada kawan-kawan yang baru subscribe channel ini, kat sungai kecil inilah aku pernah strike sebarau saiz-saiz mega antara 2kg hingga 3kg kiraan dia punya saiz. Kalau tak percaya, ha tu, kat atas tu aku sediakan link untuk tontonan korang. Tapi sebelum tu, jom kita teruskan tengok video ni dulu sampai habis. Hidup lagi ikan? Hidup. Tak berdarah kan? Tak berdarah, boleh lepas. Saiz okey guys. Tapi Mirul cakap tadi dia punya isi padu dia kurang. Jadi protein dia pun masih kurang. Kita CNR je lah yang ni. Kita tunggu. Alah, kantoi dekat rumput. Kita tunggulah dia banyak sikit isinya, barulah syok sikit nak cubit depan meja makan tu kan. Baru seronok satu family. Okay, bye. Bye.
Semoga sikap seperti ini dapat meresap ke dalam urat saraf kasta-kasta lain di luar sana. Hilangkanlah dulu lapau saiz-saiz yang bersesuaian untuk dijadikan terasa hidangan seisi keluarga. Namun begitu, tiada salahnya juga kalau korang nak tapau apa pun saiz. Apa yang paling penting, kita gembira dengan hobi kita tanpa ada sebarang sengketa. Biji sawit guys, aku dah pijak. Hancur sikit. Aku nak umpan nak ikan sebenarnya. Pada pendapat akulah, tujuannya supaya ikan-ikan kecil rasa seronok dan gembira untuk singgah dan menyantap umpan yang kita bagi. Ianya sebagai daya tarikan kepada ikan-ikan predator yang berada berhampiran. Alhamdulillah. Saiz laut guys. Meletup depan mata. Alhamdulillah. Mantap. Saiz laut memang cun terbaik. Rindu betul lah aku dengan sebarau. Sebab lama tak dapat guys. Sebab lama tak dapat kenapa? Sebab lama tak mancing. Ada jugalah sebelum-sebelum tu mancing asyik kumpau je, tu yang lama tak mancing. Alhamdulillah. Ya, jom kita tunjuk kat Mirul. Mirul pergi ambil motor tadi kat belakang. Saiz mantap. Aku rasa setengah kilo ada ni. Mungkin lah setengah kilo ada ni. Melatuk depan mata. Saiz. Memang padu. Bagi aku. Ha? Mantap. Jom ambil gambar tu. Jom kita ambil gambar. Ha? Tu bawah tu? Gambar tambat. Nampaknya Amirul kena pulang awal kerana beliau ada urusan lain yang perlu diselesaikan. Ikan tadi tu aku bagi kat dia sebagai hadiah kerana sudi menemani aku yang selalu kumpau ini. Walaupun berseorangan, ini bukanlah alasan untuk aku tak boleh terus memancing. Apa lagi guys, jom kita redah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah rezeki guys. Saiz. Jom aku tengok saiz dia berapa kilo. Jom kita sama-sama tengok. Besar guys. Alhamdulillah. Ha. Semua timbang. Patah terus aku punya gewang muncung. Patah terus ha. Lidah dia. Digesek ke batu ni aku rasa ni tadi. Okey. Jom kita tengok saiz dia. Kalau bawah sekilo aku buat lauk. Atas kilo aku lepaskan balik untuk pembiakan. Mana pelayar tadi? Oh ni. Dapat. Oh. 660 setengah kati. Alhamdulillah rezeki ah memang jadi lauk. Padu-padu. Aduhai. Tercabut tu punya lidah dia, lips. Aduh, tak apa tak apa. Mesti dia tenyih ke batu punya. Aku nak guna gewang apa pula? Berapalah CDI 55. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi satu. Lucut. Allahuakbar. Allah, jom lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Come on, lagi sekali. Lucut. Mata terbuka ke? Mata tak terbuka, clear buat hang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi lah kan. Itulah guys, macam mana yang korang tengok tadi tu, itulah yang berlaku pada hari ini. Jadi aku pasti korang nampak kat mana silapnya. Dan pada strike yang terakhir tu, jadi itulah dia, sama-sama kita jadikan itibar. Jadi lepas ni memang lip grip kena bawa sentiasa bersama. Itulah. Jadi apapun aku ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada korang yang menonton video ni sehingga tamat. Dan juga lagi sekali aku ingatkan kepada kawan-kawan yang baru jumpa channel ni, mohon jasa baik korang dapat hentak button subscribe di bawah. Dan aku ucapkan ribuan terima kasih banyak. Akhir kata daripada aku, pergi ke kedai, pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi dating,
pergi ke pasar raya, pergi ke mana-mana saja, balik kampung, pergi jumpa janda dan sebagainya. Ya, jadi berhati-hatilah di jalan raya dan percayalah musibah boleh berlaku dalam sekelip mata tanpa amaran. Apa yang paling penting, sentiasa berwaspada di jalan raya dan aku doakan agar korang semua terus dilimpahi segalanya rahmat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Jalan masuk dah ditutup guys. Jadi aku terpaksa jalan agak jauh ke spot tadi, dan nak untuk pulang pun aku terpaksa jalan jauh, agak jauh juga. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi video yang akan datang, insya-Allah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang untuk semua.